Aduh, baik lagi nih barengan Yosi, Dani. Dan sekarang kita edisi jalan-jalan ke Kampung Jawi. Tapi kita enggak sendirian. Kita barengan Siapa ya? Pelop-pelop. Kenalin dong, siapa namanya? Olga. Olga. Jadi ada Yosi, ada Dani, ada Olga. Yuk kita jalan-jalan ke Kampung Jawi. Ayo. Let's go. Oke. Tempatnya ada suara apa? Gamelan. Boleh ke sana? Ini nih. Sekarang kita udah sama Pak Siswanto. Yeah. Pak Siswanto ini ketua dari Kampung Jawi Semarang. Yeah. Kita mau tanya-tanya nih, kalau misalnya kita orang dari luar nih, yeah, apa jenis yang bisa kita dapat di sini? Ada paket nabuh gamelan, ada paket buat edukasi tanah liat juga. Tanah liat tadi ya? Yeah. Sebenarnya Bapak mendirikan paguyuban atau mungkin kayak Kampung Jawi ini, yeah, apa sih Pak tujuannya? Iya, terkait dari tujuan Mas ya, itu kalau saya bicara terkait dari tujuan itu tahun 2011 Mas, kalau kita bicara bahasanya kita saya sudah melihat bahasanya, sudah merasakan ya, kalau besok itu kelak itu kan dengan adanya kemajuan teknologi, tentunya kemburan-kemburan dari kemburan budaya asing dan yang lainnya. Saya sebagai seorang pemerhati budaya punya tanggung jawab Mas, memutai tanggung jawab mengawal generasi yang dikatakan generasi now ini melalui budaya, karena saya seorang pemerhati budaya Mas ya, maka saya melalui budaya lah saya ingin mengawal atau mendampingi generasi ini yang dikatakan generasi now ini ya, melalui kebudayaan tadi ya, kesenian Jawa khususnya Mas. Oke, baik. Jadi itu guys, didirikannya Kampung Jawi ini biar anak-anak muda bisa masih tetap care dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama kebudayaan Jawa. Kalau gitu saya Yosi dan saya Dani dan featuring Olga. Olga. Tahu dulu ya. Dadah.